Perhatian sebentar, pengumuman sebentar. Untuk area parkir 2017 seri 1. Apa saja? Ini adalah untuk mencari calon atlet, Pak, dalam target kita dari si kota untuk mengikuti Poprok di tahun 2018 pada bulan Maret. Jadi ini merupakan seri pertama. Untuk peserta, kami laporkan yang tadinya kita targetkan sekitar 50 orang, alhamdulillah target kita lebih dari itu, Pak, hampir 96 orang yang sudah mendaftar, termasuk dari luar daerah. Nilai lebih lah bagi kita untuk lebih mengenalkan Pangkal Pinang, bahwa Pangkal Pinang itu bisa untuk membuat acara seperti ini. Itu bisa dipakai untuk event nasional, jadi ada nanti di daerah kita. Karena kalau kita lihat dari sini, event kan oleh rekan-rekan dari ISI ini, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Dan tentunya kita semua berharap kegiatan ini dapat selesai dengan lancar, tanpa ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Yang terdiri dari para pelatih. Nah, inilah dia para pemain yang sudah mulai memasuki ring. Tempel lagi. Tempel baju. Hah? Dari isi bangunan, kobak ya, sudah.